Dibilang pelakor sama siapa? Sama warganet. Ya udah, lu tanya warganet lah kenapa ngarahin gua gitu. Tapi ada hubungan sama Andre dan OL sendiri yang ada. Siapa itu? Itu kemarin yang kamu. Andre. Story. OL sama Andre. Karena kamu nyerah kamarnya ke N. Itu mau direbut siapa? Buat siapa aja lah. Gue juga N depannya. Buat siapa aja lah. Gue kalau berantem, lu gak usah nanya lagi. Lu cukup jadi peminat aja sama pembaca di story gue. Pamit. Jangan tanya lagi untuk siapa, siapa. Sister, pamit duluan. Oh iya, sayang. Dadah. Tuh. Cepet nyebut-nyebut sama Kola Ramla sama Nindi gitu. Emang ada mau nyebut? Enggak, netizen nebak-nebak. Ya kan itu netizen suka nebak-nebak. Membenar atau enggak? Yang mana? Yang nama OL sama N sendiri. Kenapa? Membenarkan Kola itu. Gua enggak ngomong loh itu dia. Tapi maksudnya mau dia ada. Siapa aja lo? Lo kan tahu gua suka. Itu kemarin. Tapi tidak merasa dari pelakor ya. Awas dulu, udah biar aja mas kasih. Pacar gimana pacar? Kemarin pacar yang bahagia-bahagia dan yang bahagia-bahagia. Pacar alhamdulillah baik-baik aja. Besoknya siapa sih kak? Bule ada, nanti juga tahu. Gimana? Alasannya kenapa? Semi-semi bule. Alasannya kenapa masih belum di-reveal sampai sekarang? Karena gue belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau pacaran atau punya hubungan dengan orang lain ternyata lebih asik itu jadi eksklusif. Orang tidak kepo gitu loh. Nanti juga kalau udah apa-apa lagi tiba-tiba ketahuan kok. Tapi emang dari pacar lo sendiri emang gak mau di-expose? Guanya emang gak mau. Gue pengennya kalaupun nanti ter-expose, biar ter-expose secara natural gitu. Biarkan gue punya hubungan yang baik-baik aja. Gue pengen, apa ya, gue sekarang belajar dari hubungan yang sebelumnya gitu. Kalau di-expose kan nanti gue tag Instagram cowok gue, nanti siapalah DM kayak gitu, gue males. Tapi ini kini untuk yang terakhir atau gimana sih, Nik? Atau... Ya insya Allah yang terakhir. Maunya mah gue dari dulu juga terakhir-terakhir terus. Sudah berapa lama, Kak? Sudah berapa lama ya? Pacarannya? 3 bulan. 3 bulan pacarannya. Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Dikenalin sama pacar. Lebaran mungkin ada waktu, ada waktu sama pacar. Harus pengusaha dong kalau sama gue. Gak bisa gak pengusaha. Nanti numpang hidup sama gue. Lebaran gimana? Ada rencana kumpul sama pacar atau gimana? Ada. Tapi pacar lu udah deket sama ini gak sama? Udah dong. Tapi anak-anak udah deket belum? Masih udah kenal belum sama? Udah kenal. Sama penulis diri mungkin dari itu. Ya, salah satu anggota. Tanggapannya apa ya? Ya kalau gue gak pernah nanya tanggapan anakku karena mereka masih kecil. Belum ngerti apa itu pacaran, apa itu hubungan gitu. Tapi kalau gue kan orangnya kalau sama anak, kalau belum serius-serius banget, gue ngenalinnya sebagai pasangan. Tapi sama anak udah ketemu? Sama anak udah dong. Mas siapa tadi? Jadi tidak mau dibilang pelakor ya? Pelakor dari mana? Laki siapa yang gua ambil? Coba sebutkan. Bisa buktikan nggak kalau gua dibilang pelakor laki siapa yang gua ambil? Tapi marah nggak sih Ki kalau disebut-sebut kayak gitu? Ya karena gua bukan pelakor ya kenapa harus marah? Lagi? Terima kasih ya. Terima kasih. Jalan ya.